Oke guys, balik lagi di Aknaik ya. Kita lanjutkan saja ini apa namanya? Granny eventnya. Kita lanjutkan saja dan gua di sini masih belum ngapa-ngapain ya. Ini bekas dari event awal ini, event yang udah lama ini ya. Waduh, waduh. Itu gua dulu itu operator gua itu masih under level dan selain itu juga gua itu masih kagak tahu main game ini. Masih buta itu ya. Nah, di sini yang ekstranya juga ini gua baru satu kali doang, cuy. Dan mungkin kita gua skip saja, mungkin kita lanjutkan saja sampai di HX3 mungkin ya. HX3 itu ya. Nah, ya betul GTA HX3 itu. Kita skip sampai di sana saja, oke? Okay? Dan mungkin kalian mau lihat ini, bagi kalian yang belum pernah main game ini atau maksudnya belum pernah ngikutin event ini atau masih belum selesai seperti gua, kalian bisa mendapat Originate Prime ya. Tapi kalau kalian sudah selesai atau kalian sudah tamat event ini, ya kalian tidak bisa lagi, melainkan kalian bisa itu ditukar dengan, nah ini dia, sertifikat intelligent atau sertifikat retro itu ya. Ya intinya rerun di Aknaik itu ampas. Oke, terima kasih. By the way, jangan bilang siapa-siapa ya kalau gua bilang ampas itu tadi ya. Nah, kita lihat nih bagaimana gua kelarinnya. Kita pakai operator apa ini ya? Gua lupa cuy. Oh, operator ini. Waduh. Amiya gua sudah elite 2 ya. Dulu itu masih elite 1 loh. Bukan elite 1. Masih elite 0. Masih belum ada yang elite 1, cuy. Ada. Cuman enggak banyak gitu. Nah, ini gua rada-rada masih ngelihat Kyostin Fade ya. Nah, kayak gini. Suaranya mungkin kurang. Kayak sepertinya kayak gini gua ya. Di zaman dulu gua main. Nah. Itu apa-apa tuh dipakai itu. Padahal kalau ada bless belum ada ya. Sekarang sudah jago-jago ini. Nah, ini udah elite 2 ya. Tuh, ramai tuh. Nah, sudah selesai. Kenapa gua ngulang lagi ya? Karena ini kita harus kelarin misi juga itu supaya dapat, nah ini nih, supaya dapat bounty koinnya ya. Oke, kita skip saja sampai GTHX3 mungkin ya. Kita skip saja. Sampai jumpa di sana, oke. Oke guys, kita lanjutkan dan di sini gua sudah menyelesaikan dan kita pilih ini Elite 2 level 20 ya rekomendasinya ya. Setelah itu kita challenge mode dan apa ini? The cost of roadblock is triple. Oke, terima kasih. Gua dulu belum sampai situ, cuy. Kesusahan ini kita coba pak minjam mipret ya. Oke, kita taruh ini di sini. Yokashita.
Yuk, yuk, bisa yuk. Mana? Ke sini saja ya. Ini ke atas atau ke bawah dulu nih? Nggak tahu nih. Gue lupa pakai mair drill pula. Oke, kita pakai saja. Terus kita nah ini nih heavy defender nih, abang-abangan nih. Mantap tuh, alut sekali ketika dua orang ini ya lurus itu ya. Oke, kita gunakan ini. Ini saja. Oh nggak bisa ya? Gue kira bisa sih. Haha, Big Adam. Gara-gara ini gua kesusahan dulunya ini. Wih, buset. Oke. Oke, let's go. Siap. Oke, go. Salah. Kita hidupkan ini. Mantap sekali itu. Oke, sangat mudah sekali ya. Tapi kalau gua dulu itu suka susahan ini, Pak. Oke, terima kasih. Dan kita bontinya ini sudah 17.000. Banyak sekali cuy. Gua heran kenapa bonti di Granny event ini banyak sekali. Nah ini kan gua berhubung gua udah punya, nanti ditukar nih. Nah kayak gini dia jadinya. Jadi retro itu. Ditukar jadi 180 cuy. Oke, mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gua Adian diri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.